guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi nih dari NCT sama SNSD Fusion nih guys. Ini dari Sunny. Sunny baca Sunny apa Sunny? Kalau spellingnya di bahasa Inggris Sunny guys. Sunny, Jungwoo sama Renjun dari NCT. Ini judulnya Goodbye guys. Oke guys, ini gila nih banyak yang pecah-pecah guys. Oke, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, gue udah buka guys. Kita ini gue dapat yang color coded guys. Ya, which is ya gue nggak tahu ya teman-teman ngasih yang link yang ini guys. Jadi kita langsung react aja guys. Sama gue nggak hafal suara juga kan guys ya. Gue hafal. Jungwoo gue kenal sih guys. Bella Swan guys. Renjun juga kenal. Kalau Sunny gue jarang-jarang karena gue jarang react SNS juga. Oke, kita langsung react aja guys. Goodbye. Sunny SNSD, Jungwoo sama Renjun NCT. Ceplok. Oh, lagu slow. Baiklah. Wah ini lagu-lagu begini biasanya butuh vokal bagus guys. Oke. Pianonya roomy banget guys ya. Room. Ini by the way live apa enggak sih guys? Oh my god, gila Sunny. Wah gila. Kan gue baru bilang guys, jenis lagu kayak ini butuh vokal kuat guys. Lihat di vokalnya Sunny guys. Buset. Wow. Enak banget nyanyinya dia. Wow. Asik, canon-canon gitu nih. Nggak serius guys, dari kemarin guys, ini Bella Swan guys ya, Jungwoo, ini serius, gue lama-lama di NCT guys, gue bingung tuh vokalnya mereka tuh benar-benar gue nyangkut ke sini, kadang-kadang gue pindah ke sini, pindah kemana-mana guys, ini serius susah banget untuk ngebiasin dari NCT guys. Wow, enak banget itu, pakai upright bass ya guys ya, ini lebih kafe-kafe gimana gitu guys, nuansanya. Oh, Cortex sudah asik. Dia ngambil bass Renjun. Dan perlu gue akui guys, K-pop untuk lagu Korea, untuk lagu jenis-jenis yang rada-rada kayak begini guys, itu benar-benar gak bisa dipungkiri guys. Ini sampai ada yang bilang jelek, gue gak tau guys. Tapi maksudnya mereka bisa mendapatkan notasi manis dengan corporation yang menjadi badan lagunya guys. Itu beneran. Lihat nih guys, emang bagus guys, asli. Asik ya, di situ dituti sama gitar. Teo di sini guys. Enak banget. Oh, manis. Itu gue tahu tuh arah produsernya guys. Soalnya ngambil nada tinggi guys, tapi suasana mid low-nya tuh hilang, akhirnya ditebelin sama suara gitar yang sedikit nuansa mid low guys ya. Nih. Wow. Genius. Nice. Wow, penuh. Ini temanya masih winter guys ya. EP ya sekarang ya. Oh my god. Lihat guys, Renjun aja suaranya kayak begini guys. Nah, gue bingung kalau masih ada yang bilang jelek sih guys. Maksudnya mereka udah akhirnya gak objektif gitu guys ya. Tuh. Emang bagus gitu loh guys. Gila guys, ini keren. Staccato gitu ya. Wow. Dan gue gak nyangka guys, lagu si Sunny nih guys, gue selama ini denger SNSD dengan nuansa medium beat atau gak sampai ke fast beat guys ya. Pas dia bawain lagi rada-rada slow gini guys ya, suaranya mulai kebentuk dengan bagusnya banget guys. Sunny nih guys. Wow. Aduh. Dan ini gue ngerasa blendnya bagus banget guys. Sunny ngambil oktav atas, Jungwoo sama Renjun ngambil oktav rada bawahnya guys ya. Dan itu blendnya enak banget guys. Mereka nempel guys, nempel banget. Enak banget. Keren sih. Oh, da da da.
di sini terus di bagian first asumsi gua first apa ref part 2 ya guys ya, mereka baru harmoni di sini. Itu makin cute banget sih. Pintar banget sih bikin aransemen. Nih. Nih sini guys. Wow. Oh, manis banget. Terus drum di sini dimasukin unsur spren bass kayak tek 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 tek. Itu makin enak banget dengerin di sini. Wow. Ih, Sunny ngeri ya. Wow. Aduh, enak banget suaranya Sunny loh guys ini guys. Oh my gosh. Oh my god. Itu configuration jembatan yang paling gue suka guys, bridging yang paling gue suka nih, teng 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 nih, bam bam bam, asli keren sih asli guys. Iya, dengerin lagu ini tuh kebawahnya kayak kayak pengen smiling terus gitu sih, senyum senyum aja gitu guys. Keren sih nuansa mereka yang buatnya, keren sih. Oke, Renjun sama ini unis sih guys ya, suaranya sama, pecahan suaranya si Sunny yang suara satu guys. Wow. Aduh. Aduh, mana itu siapa? Jungkook apa Renjun? Na 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 na. Enak banget guys. Nih. Aduh, manis banget. Manis banget. Wow, itu siapa tuh? Aduh, ini kalau kau udah dikasih lihat ya guys ya, antara Jungkook sama Renjun suara tapi enak banget guys. Wow. Wait. What? Wah, gila keren. Asli manis banget. Wah, manis banget guys. Aku pause dulu guys. Gila, maksudnya kalau bicara kualitas guys ya, kualitas-kualitas apapun nih guys, gue ngebahas masalah mereka teknik vokalnya guys ya, dikasih adlibs tadi, adlibs yang terakhir gue gak tau cujung gue para Enjun guys, itu suaranya enak banget, dapat sweetnya guys di gokil, mereka tau penempatan bagus tuh di mana notasinya apa, itu menurut gue ide-ide yang sangat sulit untuk diterapkan ke sebuah lagu guys sebenarnya guys ya, kecuali kalian emang sudah sering main notasi-notasi gitu, tapi enggak juga sih guys, soalnya notasi yang benar-benar tuh kita harus ngulik sampai akhirnya dapat yang manis guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye-bye.